Shalom, Bapak Ibu Saudara, Pemirsa Tabur Injil yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kita akan kembali untuk belajar dalam kebenaran firman Tuhan di saat ini. Tapi sebelumnya saya mau ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih setiap kesempatan yang boleh kami alami daripada Tuhan. Dan waktu ini kami akan kembali belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan pimpin kami, tuntun kami dengan roh dan hikmat-Mu. Supaya setiap kami dapat mengerti dan memahami apa maksud Tuhan bagi kami. Apa yang harus kami perbuat, kami lakukan dalam keterpanggilan kami sebagai anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Tapi biarlah sama seperti Allah yang mengasihi kami. Kuatkan dan mampukan kami untuk kami juga dapat menyatakan kasih-Mu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar di saat ini. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa, pimpin kami dan berbicaralah kepada kami dalam kebenaran firman-Mu di saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabur Injil yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu kitab Injil Lukas pada pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Saya akan bacakan bagi kita semua. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara 3 orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah bunyi bacaan firman Tuhan bagi kita semua di saat ini. Pembacaan firman Tuhan yang telah dibacakan tadi dari Injil Lukas pada pasal 10 ayat 25 sampai 37. Kita akan merenungkan dengan tema hidup berharga di mata Tuhan. Hidup berharga di mata Tuhan. Apa yang paling berharga bagi saudara dalam hidup ini? Apa itu uang, emas, permata, jabatan, atau keluarga, suamimu, istrimu, atau anak?
Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sesuatu yang berharga pasti akan diupayakan untuk dimiliki. Pasti akan dikejar sampai didapat. Dan jika kita telah memiliki untuk mendapatkannya atau untuk mendapatkannya, tentu akan sangat sulit untuk bisa dilepaskan. Karena mengingat bagaimana usaha kita, upaya kita untuk mendapatkannya itu. Bahkan seringkali untuk mendapatkan sesuatu yang berharga ini, bukan saja orang akan mengupayakan itu atau melakukannya dengan akal sehat atau dengan cara yang benar, orang akan berusaha untuk menggapainya. Tapi sering cara yang salah atau cara yang tidak benar bisa saja dilakukan untuk meraihnya. Sekalipun harus menyakiti hati orang lain, sekalipun harus membuat orang lain jadi rugi, sekalipun harus buat orang lain jadi susah atau jadi korban atas segala keinginan yang mau dicapai tadi. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa cara yang salah, cara yang tidak benar untuk mencapai sesuatu yang berharga bagi kita itu tentu ditentang oleh Tuhan. Mengapa? Karena setiap orang, setiap kita, setiap manusia, kehidupan ini sangat berharga di mata Tuhan. Dan karena kehidupan manusia itu berharga di mata Tuhan, sehingga dengan kasih-Nya, Dia rela untuk mengorbankan putra-Nya yang tunggal disalibkan, kemudian mati dan telah bangkit pada hari yang ketiga. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidaklah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus atau pemirsa Tabura Injil yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita yang percaya, kita pun telah memperoleh hidup kekal daripada Yesus. Dan itu berarti bahwa untuk memperoleh hidup kekal bukan diraih dengan kesanggupan kita dalam melakukan segala perintah Tuhan. Seperti apa yang dipandang, apa yang dipahami oleh ahli Taurat dalam bacaan firman Tuhan tadi. Ia beranggapan bahwa dengan mentaati segala perintah Tuhan atau segala hukum-hukum Taurat ini, ya, maka dengan demikian kehidupan kekal itu akan menjadi miliknya. Dan oleh sebab itu, dalam pandangan seperti itulah, dia datang untuk mencobai Yesus sekaligus agar supaya dia bisa dilihat sebagai pelaku sejati daripada hukum Taurat. Maka tentu dialah yang memiliki hidup kekal tersebut. Namun cerita perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi ahli Taurat ini mau memampukan dia untuk mengerti sekaligus memberikan jawaban atas pertanyaannya, mengingatkan dia, tapi juga semua pendengar pada saat itu, bahkan sebagai orang percaya di masa kini, ya, bahwa sesungguhnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memahami atau mengerti bahwa hidup kekal yang didapati oleh manusia itu hanyalah anugerah Allah. Hanyalah anugerah yang diberikan oleh Allah dalam pengorbanan Yesus Kristus kepada setiap orang yang percaya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidaklah binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang telah diselamatkan, kita pun terpanggil. Kita terpanggil untuk bagaimana hidup dalam kasih dan menyatakan kasih Allah itu bagi setiap orang, terutama mereka yang membutuhkan kasih karena beban pergumulan yang ada. Hendaknya setiap orang percaya harus ingat bahwa panggilan untuk mengasihi Allah adalah panggilan untuk juga mengasihi orang lain. Ya Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Artinya begini, saya tidak bisa bilang
atau tidak bisa mengatakan bahwa saya mengasihi Allah, tetapi kemudian saya mengabaikan orang lain yang ada di sekitar saya yang hidup dalam penderitaan. Saya juga tidak bisa bilang bahwa saya mengasihi Tuhan. Kemudian saya tidak bisa mengasihi atau menolong orang yang betul-betul saat ini membutuhkan sesuatu. Entah karena penderitaan, karena kemiskinan, atau juga sakit penyakit ketika Anda di sekitar kita. Mereka patut atau layak ditolong, tetapi kemudian mereka kita abaikan. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, lewat firman Tuhan kita diingatkan kembali bahwa betapa berharganya kehidupan manusia, setiap orang di mata Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus pun menghendaki agar setiap orang yang telah menerima kasih karunia Allah ini, ya, mau menyatakan kasih Allah itu dalam kehidupan hari lepas hari. Kita menerima kasih atau anugerah Allah itu seharusnya mau mendorong kita, memotivasi kita bahwa sebenarnya kita ini bukan hidup untuk diri kita sendiri. Allah sudah mengasihi kita dan kita patut juga untuk menyatakan kasih itu kepada setiap orang yang ada di sekitar kita yang betul-betul patut dan layak untuk ditolong karena mereka ada dalam pergumulan, mereka ada dalam beban hidup mereka. Ya, kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita untuk bisa menyatakan kasih itu bagi orang lain. Belajarlah dari orang Samaria yang bermurah hati itu. Dia sendiri mungkin tidak memahami bahwa apa yang dilakukannya itu benar atau tidak. Dia sendiri mungkin tidak memahami bahwa sesungguhnya orang yang ditolong itu berharga di mata Tuhan atau tidak. Tetapi satu hal yang pasti ada dalam dirinya bahwa orang itu patut ditolong. Sehingga ia mau menyatakan kasih itu. Kalau orang Samaria saja yang tidak mengenal Tuhan, dianggap tidak mengenal Tuhan, bisa melakukan kebaikan itu. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Kita yang telah menerima kasih dan anugerah Tuhan. Maukah kita juga menyatakan kasih Allah itu dalam hidup kita? Karena Tuhan telah mengingatkan kita bahwa betapa berharganya kita di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan, untuk waktu di saat ini kami belajar kembali daripada kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami bagaimana kami dalam keterpanggilan hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang telah mengalami kasih dan anugerah Tuhan itu. Kami juga diminta untuk boleh hidup menyatakan kasih Kristus kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Yang betul-betul ada dalam pergumulan, dalam beban hidup mereka. Supaya dari segala tindakan perbuatan ataupun juga perkataan kami, ketika kasih itu boleh dipancarkan, ketika kasih itu boleh diwujud nyatakan. Ada banyak orang yang dimenangkan untuk Tuhan, banyak jiwa yang datang kepada Tuhan, memuji serta memuliakan akan nama Tuhan. Bapa, biarlah firman Tuhan ini senantiasa hidup dalam diri kami dan Roh Kudus Tuhan mampukan kami untuk bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kesempatan ini kami pun berdoa. Tuhan memberkati bangsa negara kami, berkat Tuhan untuk gereja Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan pilih, Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Berkat Tuhan juga untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, termasuk setiap orang, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang selalu memiliki kerinduan untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan, mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kemudian mau hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan juga memberkati mereka,
Jika saat ini mereka memiliki beban-beban pergumulan hidup yang ada, Tuhan senantiasa hadir. Nyatakan kasih kuasa-Mu bagi mereka ya Bapa. Pulihkan mereka yang sakit, angkat beban mereka yang ada dalam keadaan penderitaan, tertekan, tapi juga ketidakadilan. Bagi mereka yang ada dalam duka cita, Tuhan pun hiburkan serta kuatkan. Dan biarlah Bapa senantiasa semua kami boleh mengalami kasih dan anugerah dari Tuhan dan hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Hanya dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami pun berdoa dan bersyukur kepada Bapa dalam sorga. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang selalu setia untuk ada dalam kerinduan untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kemudian terus selalu mengikuti perenungan-perenungan firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan, termasuk salah satunya dalam siaran Tabura Injil Klasis Japan Selatan. Akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memampukan kita untuk terus menjadi alat di tangan Tuhan. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Amin.